Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Peppermint. Apa kabar Tahar ini? Semoga Anda sehat, saya sehat, dan kita semua sehat. Seperti biasa, saya akan membahas pencapaian YouTuber Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas channel YouTube dari Adi Yatma Es Campur. Nah, channel ini membahas tentang konten-konten otomotif ya. Video ini sengaja saya buat untuk memotivasi sesama konten kreator pemula ya. Jadi, ada beberapa jenis konten atau video yang bisa kita garap sebenarnya teman-teman, tergantung daripada apa yang kita miliki dan di mana basic dan kemampuan kita. Nah, di sini channelnya ini membahas tentang konten-konten otomotif ya teman-teman ya. Ngeplok juga kayaknya ini. Nah, ini ada beberapa ini video-videonya. Kita lihat ini video populer dari channel ini 2 bulan yang lalu ditonton sebanyak 1,2 juta kali ditonton, dan deskripsi dari channel ini like, comment, share, dan subscribe. Satu subscribe dari Anda sangat semangat untuk saya. Oke, kita subscribe dulu channelnya dan aktifkan tombol notifikasinya. Kita masuk kepada pencapaian dari channel YouTube ini, di mana channel ini sudah mengupload 178 video dengan jumlah subscriber 88.800 subscriber, dan total video viewsnya itu sudah ditonton sebanyak 9,3 juta kali ditonton. Country-nya Indonesia, dibuat pada tahun 2013, dan untuk total grade dari channel ini sudah mendapatkan grade B. Untuk penambahan subscriber dari channel ini bertambah 13,2 ribu subscriber dalam 1 bulan terakhir, dan ditonton sebanyak 1,7 juta kali ditonton dalam 1 bulan terakhir. Dan ini dia estimasi pendapatan dalam 1 bulan terakhir. Diperkirakan channel ini minimal mendapatkan $426 sampai $6.800 berdasarkan versi dari situs Social Blade. Kalau kita konversi ke rupiah, $426 berarti sekitar $426, 6,1 juta ya, 6,1 juta dalam 1 bulan terakhir minimal yang bisa dapatkan dari channel ini, dan maksimalnya itu berada di angka $6.800. Kalau kita konversi ke rupiah, $6.800 sekitar 98.815.560 rupiah, 98 jutaan yang maksimal yang bisa dapatkan dari channel ini. Namun untuk angka maksimal dari channel ini sangat jarang sekali konten kreator yang mampu mencapai angka ini ya. Namun kita doakan semoga channel ini mampu mencapai angka maksimal ini. Biasanya berada di tengah-tengah sini teman-teman ya, berada di atas $426. Kalau saya ambil contoh di channel saya, ini biasanya saya kali 2, berarti sekitar $800-an dalam 1 bulan terakhir, di atas 10 jutaan pendapatan dari channel ini dalam 1 bulan terakhir berdasarkan versi dari situs Social Blade-nya ya teman-teman ya. Dan ini dia estimasi pendapatan tahunannya. Diperkirakan channel ini mendapatkan $5.100 sampai $81.700 dalam 1 tahun terakhir. Ini adalah estimasi pendapatan berdasarkan situs dari Social Blade. Oke, demikian video kali ini. Semangat buat teman-teman YouTuber pemula. Salam YouTuber pemula. Saya Adi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.